adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online. Apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kakak dan abang di sini juga sehat semua kan? Pasti dong. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Kalau mau mulai ibadah, ayo harus siapin apa? Siapin apa, ya, Pak? Ya pasti siapkan hati dan siapkan Alkitab. Ya? Benar kan? Ada bener lagi enggak? Benar banget. Apa kan nanti? Itu aja. Itu aja. Itu aja. Oh, ada yang belum. Oh, ada ya. Sudah mandi belum? Ah, itu ya. Dia. Dan jangan lupa sarapan, Kak, biar enggak kelaparan. Benar. Nah, kalau udah, sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu, karena Kau selalu memberikan kesehatan kepada kami hingga hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau yang pimpin, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, agar kami bisa dengan sungguh-sungguh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mau bernyanyi lagu. Lagu apa yo? Adik-adik tebak ya. Lagunya pasti sudah familiar buat adik-adik. Kita mau bernyanyi lagu 1, 2, 3. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari aku mencintaimu.
adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sukacita? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau sudah, mari adik-adik, semuanya disiapkan Alkitabnya. Kita mau baca nats pengajaran kita hari ini yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Kita baca bersama-sama ya. Judulnya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke pengajaran hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk lihat video berikut ini. Disimak ya. The Bible tells us to love. But have you ever wondered how to do that? After all, how do we even know what love really is? The Bible talks a lot about love, and one of the people who loved best of all was John. That's because he was one of Jesus' very best friends. Jesus loved him very much, so if anyone knew about love, John did. John wrote a letter that we call the Book of 1 John in the Bible. It says that love comes from God. Love is who God is, and only God can give us a new heart, a heart that knows Him and loves like He does. The person who refuses to love doesn't really know anything about God, because God is love. So when you know God, you know real love. And I'm not talking about the kissy kind of love you read about in books or see in movies either. This kind of love is different. This kind of love starts with God. Not that we once upon a time loved Him, but that He loved us. God loves us so much, and this is how we know it. God sent His only Son, Jesus, into the world so we could have a close friendship with God and know His love. God loved us first. He didn't wait for us to come to Him. He came to us instead. If God loved us like that, shouldn't we love others like that too? When we love one another, we show what God is like. As we love others, His love becomes stronger and healthier and bigger inside of us. That's perfect love. That's the kind of love the whole world can see. So we can love others because we can show them the kind of love God has for us. So you see, whoever loves God must also love others. Loving God includes loving people. You can't love one without the other. You've got to love both. That's because God is love, real love. And that's what it's all about. Adik-adik, sesuai dengan judul pengajaran kita hari ini, yaitu Allah adalah kasih. Nah, pasti di antara kita, entah itu kakak ataupun adik-adik, pasti sudah sering sekali mendengar kata kasih, bukan? Nah, kira-kira nih, apa sih arti dari kasih itu sendiri? Kalau misalnya kita cari nih, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih yang dimaksud dengan kasih? Kasih itu ternyata artinya adalah perasaan sayang, perasaan cinta. Nah, tapi kok kak, hari ini judulnya Allah adalah kasih? Wah, kasih yang dimaksud di sini apa nih kak? Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dari kasih yang sesungguhnya ini? Nah, yang dimaksud dari Allah adalah kasih, kasihnya di sini menunjukkan bahwa Allah, Tuhan Allah telah mengutus anaknya, anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita manusia.
Sia adik-adik, nah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus menjadi pendamaian atas dosa-dosa kita. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan karunia Allah, yaitu hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wah, kasih Allah itu sungguh luar biasa bukan buat kita? Ketika kita menerima kasih Allah melalui pengorbanan, pengorbanannya yaitu mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati menebus dosa-dosa kita. Padahal manusia adalah manusia, banyak yang berdosa, banyak yang sering melanggar perintah Tuhan Allah. Tapi karena begitu besarnya kasih Allah, Dia mau mengasihi kita, Dia mau menembus dosa-dosa kita melalui pengorbanan anaknya, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima kasih Allah melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, berarti kita juga sudah menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita, bukan? Nah, ketika kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, berarti sama juga kita sudah menerima Roh Kudus untuk membantu kita, memimpin kita untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu salah satunya adalah kasih. Nah, kita tadi sudah menerima kasih Allah. Selanjutnya nih, kalau kita sudah menerima, apa sih yang bisa kita kembalikan? Apa sih maksudnya timbal balik yang bisa kita berikan? Ya, ketika kita sudah menerima kasih Allah, kita juga harus mengasihi Allah. Caranya gimana, Kak? Caranya adalah dengan membagikan kasih Allah kepada sesama kita, kepada makhluk hidup lainnya. Kak, kenapa? Kenapa kita harus punya kasih? Kenapa kita harus membagikan kasih Allah ke sesama kita? Wah, pertanyaan bagus adik-adik. Kenapa? Ya, alasannya adalah karena kita mengasihi sesama kita karena Tuhan Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Terus Kak, gimana caranya kita untuk membagikan kasih Allah? Bagaimana cara kita untuk mengasihi sesama kita? Wah, pertanyaan bagus lagi adik-adik. Ketika kita mau mengasihi, kita berarti mau untuk melakukan perbuatan kasih kepada sesama kita. Perbuatan kasih yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang juga tetap menyenangkan hati Tuhan. Kita ingat nih, pokoknya kita ingat judul kita hari ini adalah Allah adalah kasih. Artinya, kita harus lebih dulu mengenal Tuhan Allah. Kita harus lebih dulu mengasihi Tuhan Allah. Nah, karena apa? Karena Tuhan Allah adalah sumber kasih. Lalu, bagaimana cara kita mengasihi sesama kita? Caranya adalah, karena Tuhan Allah adalah sumber kasih, kita harus selalu datang kepada sumber kasih itu sendiri. Yaitu berarti kita harus mendatangi Allah. Kita harus mengenal Tuhan Allah. Gimana cara kita mengenal Tuhan Allah, Kak? Caranya melalui firman Tuhan. Jadi, melalui rajin membaca firman Tuhan setiap hari, rajin berdoa setiap hari, memuji Tuhan, mengucap syukur setiap hari. Nah, dari situ adalah awal kita untuk belajar untuk mengasihi, bagaimana mengasihi sesama kita. Karena kita harus tahu dulu nih, apa sih yang harus kita lakukan. Kita harus tahu nih, cara-cara apa nih, perbuatan-perbuatan apa nih yang dimaksud dengan perbuatan kasih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah adik-adik,
dari firman Tuhan yang sudah kita baca setiap hari, dari sumber kasih yang sudah kita kenal, berarti kita sudah tahu nih apa saja yang Tuhan perintahkan, apa saja yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, dan bagaimana cara kita untuk membagikan kasih Allah kepada sesama kita. Nah, contohnya nih adik-adik. Adik-adik masih ingat lagu ini enggak? Kakak nyanyiin sedikit ya. Kasih pasti murah hati. Salah. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Nah, dari lirik tadi kita melihat, kita mendengar nih, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, kemudian kasih itu murah hati. Nah, dari lirik itu juga kita bisa belajar adik-adik contoh perbuatan kasih yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita mengasihi sesama kita. Kita ulas satu-satu ya. Pertama, kasih itu adalah lemah lembut. Nah, maksudnya apa kak? Kasih itu lemah lembut. Nah, kasih itu lemah lembut bisa kita lakukan, kita terapkan dengan cara kita saling mengingatkan teman kita. Misalnya, ada teman kita yang berbuat salah. Nah, kita mengingatkan, tapi kita tidak mempermalukan teman kita. Kita tegur dengan kasih. Kita tegur dan kita kasih tahu, kita ingatkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian, kasih itu lemah lembut, berarti kita harus sabar. Ketika ada teman kita yang ngeselin nih, kita tidak boleh mudah marah. Kita tidak boleh mudah tersinggung. Jadi kita harus melembutkan hati kita dalam menghadapi teman kita. Kemudian apa nih? Tadi kasih adalah lemah lembut. Kedua, kasih adalah memaafkan. Wah, simpel ya. Kasih adalah memaafkan. Berarti kalau misalnya nih ada teman kita yang sudah menyakiti kita ataupun mengecewakan kita, nah, kita harus memaafkan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain. Itulah bentuk dari memaafkan yang sesungguhnya. Kita maafkan teman kita. Kita tetap berteman baik walaupun sebelumnya perlakuan mereka tidak baik kepada kita. Kemudian apa lagi nih? Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, dan yang ketiga, kasih itu adalah murah hati. Maksudnya apa nih, Kak? Kasih ini adalah murah hati. Wah, murah hati artinya adalah kita juga harus menjadi pribadi yang senang menolong orang lain. Senang menolong orang lain. Kemudian kita tidak pilih-pilih dalam berbuat baik. Nah, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Kita gak boleh pandang bulu. Kita gak boleh pilih-pilih teman. Kita harus mengasihi semuanya. Kita harus berbuat kasih kepada semuanya, berbuat baik kepada siapapun. Kita gak boleh nih melihat dia orangnya kayak gini nih, dia orangnya nyebelin. Kita gak boleh nih membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga tidak pernah membeda-bedakan kita. Kita semua sama ratakan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik,
masih banyak lagi perbuatan kasih yang bisa kita lakukan selain dari lemah lembut, memaafkan, murah hati, tidak pemarah, harus sabar, rajin menolong, dan masih banyak lagi perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita mengasihi sesama kita. Nah, tapi adik-adik, ketika kita sudah berusaha nih untuk melakukan perbuatan kasih, berusaha untuk membagikan kasih Allah kepada sesama kita, mungkin terdengar memang mudah. Tapi terkadang saat kita jalani, mungkin masih ada yang merasa kesulitan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita merasa sulit untuk berbuat baik, kita sulit untuk memaafkan, kita tidak boleh menyerah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap semangat. Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Adik-adik berdoa setiap hari, minta pertolongan kepada Tuhan, meminta pimpinan dari Roh Kudus untuk bekerja di atas kita. Supaya apa? Supaya mengarahkan kita untuk ke arah yang Tuhan kehendaki. Supaya kita dimampukan nih untuk mengetahui dan melaksanakan apa-apa saja yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi kita harus ingat sekali lagi ya, bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah sumber kasih. Jadi ketika kita mau mengenal, kita mau mengasihi Tuhan Allah, kita juga harus mengasihi sesama kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah kalau misalnya kita ke sesama saja belum bisa mengasihi? Nah, maka dari itu kita, adik-adik, kakak, semuanya harus belajar untuk mengasihi sesama kita, belajar untuk membagikan kasih Allah yang sudah kita rasakan kepada sesama kita. Ya adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Allah adalah kasih. Kita diajak untuk belajar mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama kita. Oleh karena itu, mari adik-adik kita pelihara kasih dalam hati kita. Maka ketika kita sudah memelihara kasih, sukacita dan kebaikan Tuhan juga akan memenuhi hidup kita. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan persembahan dengan penuh ucapan syukur dan kerelaan hati. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Tanganku Namet-Met. Adik-adik,
dari firman yang sudah tadi kita dengarkan. Nah, sekarang nih Kakak mau tanya sama Kakak. Wah, Abang di sini. Mau nanya apa nih, Kak? Kira-kira nih, kita kan tahu nih Tuhan Yesus itu baik. Nah, ya, contohnya apa nih yang sudah Kakak Abang rasakan selama ini dalam kehidupan Kakak Abang? Silakan, siapa yang mau duluan? Adek, aku dulu ya. Oke. Nah, kalau dari Kakak nih yang cukup sering dilalui aja lah ya dalam satu minggu itu pergi kerja naik kereta. Wah. Adik-adik tahu kan kalau di kereta itu banyak orangnya. Sedangkan lagi masa pandemik ini Kakak Abang itu harus lebih hati-hati. Kalau bukan karena kasih Tuhan, mungkin Kakak mungkin ada pernah kena ya, tapi enggak deh. Tapi karena kasih Tuhan, Kakak bisa sehat selalu naik kereta pergi dan pulang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, tadi Kak Ade tentang perkeretaan. Asik. Sekarang Kak Ola, kayaknya Kak Ola mau perangkotan deh. Bener gak ya? Ya sih Kak, bener. Aku ke kantornya naik angkot pulang, oh, naik angkot. Pulang sama pergi ke kantornya. Tapi selain tentang transportasi nih Kak, kebaikan Tuhan juga kalau buat aku adalah salah satunya yaitu dengan memberikan kesehatan dan semangat untuk aku khususnya untuk bisa ikut terus bikin video sekolah minggu ini, sehingga adik-adik bisa ibadah online di rumah. Luar dan biasa. Sebenarnya itu juga mungkin pasti dirasakan oleh kakak abang semua ya, semua sama pasti ngerasain hal itu juga. Jadi semangat dan kesehatan yang Tuhan kasih buat aku itu adalah bentuk Tuhan Yesus baik buat aku. Iya, itu tadi dari kakak-kakaknya. Sekarang kita dengerin dari abang-abang di belakang. Silakan abang-abang, siapa tahu nih beda dari kakak, beda dari dong. Abang beda cerita. Beda kita dong. Kita dengerin ya adik-adik ya. Silakan. Menurut Abang Tuhan Yesus baik karena dikasih berkat yang berupa makanan setiap hari. Oke, makanan. Silakan Bang Nandus. Kalau Bang Zimi udah makanan berarti Abang bagian minumannya. Tuhan Yesus itu baik karena Tuhan Yesus sudah memberikan minuman setiap harinya. Tapi tetap yang paling penting sampai sekarang Abang masih bisa sehat, itu juga termasuk adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kembali ke Kak Yanti. Oke, kembali ke Kak. Oke, berarti semua itu adalah yang sudah kalian dengarkan tadi nih. Semua itu adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan yang merupakan bentuk dari kasih Tuhan. Nah, sekarang nih adik-adik, kakak abangnya di sini mau ajakin adik-adik, kita mau angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini.
Sebelum kita tutup ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami masih boleh berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengikuti ibadah online hari ini, mengerti akan firman-Mu, apalagi hari ini kami diajarkan tentang hal mengasihi. Kiranya Tuhan yang memimpin kami supaya kami boleh mengerti dan juga dapat menerapkan firman yang boleh kami dengar hari ini, di mana kami boleh belajar untuk mengasihi sesama kami mulai hari ini ya Tuhan. Kiranya curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami, kiranya Tuhan yang memberkati kami meskipun kami masih sekolah online. Kiranya Tuhan yang pimpin kami supaya kami tetap rajin belajar, tetap bersemangat dan juga bersuka cita dalam sekolah online kami. Juga ya Tuhan, dalam kesehatan kami, kiranya Tuhan yang memberikan pada kami kesehatan, terlebih di masa pandemi ini, Tuhan yang tetap jagai kami supaya kami tetap terhindar daripada virus yang sedang melanda negeri kami. Ya Tuhan, di atas segalanya, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long. Tentang kasih. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas. Aktivitas kita hari ini membuat seperti ini. Oke. Nah, kita buat gambar hati seperti ini. Kemudian nanti di tengah-tengah diletak kata kasih. Kemudian untuk gambar hati yang kecil, kita buat contoh-contoh dari kasih. Contoh-contoh perbuatan kasih adik-adik. Kemudian nanti adik-adik isi ya tanda tanya-tanda tanya ini. Setelah adik-adik isi, kemudian nanti aktivitasnya difoto. Nah, kemudian difoto lagi bersama dengan adik-adik memegang aktivitasnya. Setelah difoto, dikirimkan ke abang kakak guru sekolah minggunya ya. Dikumpul hari ini ya adik-adik. Selamat mengerjakan.
Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai untuk hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang kasih, bagaimana kasih Allah untuk hidup kita, dan kita akan membagikan kasih Allah itu kepada orang-orang lain di sekitar kita. Kita akan mengutip sebuah lagu yang berjudul Kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih Tuhan tiada batasnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.